Kawan-kawan, saya nak tanya satu soalan. Boleh tak? Boleh. Kita semua sayang ibu bapa kita, kan? Ya. Alhamdulillah. Saya pun sayang ibu bapa saya. Ibu ayah sekalian, terima kasih ya mengasuh kami dari kecil, membelai dan mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Kami membesar dengan sihat. Tapi kadang-kadang ya, bukan selalu, kami menjadi nakal hingga tidak mendengar kata ibu dan ayah. Ibu, maafkan saya. Saya tak bermaksud menyinggung perasaan ibu. Saya janji tak buat lagi. Saya aku tegahan Allah. Kerana Allah berfirman dalam surah Al-Isra, potongan ayat 23. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Fala taqullahuma uffin. Maksudnya, dan janganlah kamu berkata ah kepada mereka, iaitu ibu bapa. Kawan-kawan, mengucapkan kata-kata ah kepada ibu bapa kita dilarang dalam Islam. Apatah lagi memperlakukan keduanya lebih kasar dari itu. Ah, mak selalu menangkan abang. Semua salah adik. Kawan-kawan, jangan tiru yang aku dah sebentar tadi. Kerana kita wajib taat kepada ibu bapa kita. Jangan jadi seperti si tanggam yang derhaka kepada ibunya sehingga disumpah menjadi batu. Ya, anak yang dijaga bagai menata minyak yang penuh, malu mengakui ibunya yang miskin, malah dihadir, dihina, dicaci dengan kata-kata yang kesek dan sumpah serana. Dikisahkan juga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda Al-Qamah namanya, rajin beribadat, berpuasa, solat dan bersedekah. Tapi kemarahan ibunya menghalang lisan Al-Qamah untuk mengucap syahadah di saat kematiannya. Ya, redha Allah datangnya dari redha ibu bapa. Ah, saya ada satu rahsia. Sebenarnya kunci kebahagiaan dan kejayaan adalah redha ibu bapa. Jom aminkan doa saya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Maksudnya, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka memeliharaku dan mendidikku semasa kecil. Amin. Surah Al-Isra, potong ayat 24. Kawan-kawan, jangan lupa doakan ibu bapa kita agar mereka mendapat rahmat dan keampunan Allah Ta'ala. Halis ukiran papan jejawa, tipahan indah buat wangsa. Kasihnya ibu, korban nyawa, patinya ayah.